Memasuki hari ketiga, Rabu siang banjir rob di kawasan Pantura Semarang masih belum surut seutuhnya. Ratusan rumah warga yang ada di sekitar kawasan pelabuhan masih terendam banjir rob antara 30 hingga 50 cm. Akibatnya aktivitas warga menjadi terganggu. Tinggal sampai berapa ya Pak Tinggi, Pak? Ya, kira-kira hampir satu jengkul naik lah. Satu meteran ya, Pak ya? Oh, ini belum ada tanda-tanda surut, Pak? Ya, agak sedikit lah. Oh, masih sedot, Pak. Masih banyak menggenang ya? Kalau warga gimana Pak kondisinya Pak? Pengungsi atau gimana Pak? Masih memilih bertahan di situ Pak? Ya masih bertahan ya rumah. Selain menggenangi rumah warga, banjir rob juga masih menggenangi kawasan pelabuhan Semarang. Ratusan penumpang kapal yang hendak menyeberang ke berbagai wilayah terpaksa harus menggunakan kapal nelayan milik warga. Pasalnya, akses menuju pelabuhan Tanjung Mas Semarang masih tertutup banjir. Danang Prakosa, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.